Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya cuba melawat kawasan Topa, kawasan Jeli untuk melihat pembangunan yang ada di sini. Saya melihat ada satu jalan raya yang baru dibina. Sepanjang perjalanan itu jalan raya amat cantik dan sekelilingnya ada 10 hingga ke 15 buah rumah. Dan akhirnya apabila saya sampai di sini, saya bertemu satu kawasan daun yang dalamnya jatuh ke bawah sehingga 50 meter dan jikalau terjatuh boleh membawa maut. Jalan 5 kilometer habis 70 juta lebih. Berhenti mana? Berhenti di tebing. Sungai betul-betul tak ada getok di sana. Dan pernah satu budak, dia naik motosikal, dia ingat jalan ni straight, berlebok jatuh di sana tebing. Amu nak tanya Datuk Setopa, bapa ke buat jalan sekerak lah tu? Apa yang tak buat getok alik sana? Dah tak ada getok lagi, tak ada tempat nak pergi ke apa? Tak payah buatlah lagi jalan. Dan ya Allah, kau harga tu sampai 70 juta. Tahun 2007, peruntukan sudah diberikan sebanyak 55 juta. Tahun 2010, tambah 70 juta. Saya tak faham adakah dua peruntukan ataupun peruntukan 2007 tadi tak diguna, dinaikkan jadi 70 juta 2010, atau memang 2005 ada satu peruntukan, 2010 satu peruntukan lagi. Apakah untungnya membuat sebuah jalan yang akhirnya berjumpa dengan gaung? Adakah tempat untuk motor melompat? Adakah tempat untuk kapal terbang terbang? Ataupun tempat untuk askar buat satu latihan payung terjun? Saya persoalkan projek ini kerana projek ini kalau dilihat mata kasarnya tidak ada nilai untuk rakyat setempat. Kerana sepanjang perjalanan, rakyat di sini amat kurang dan akhirnya kita berjumpa gaung sedalam 50 hingga 60 meter jikalau terjatuh boleh membawa maut. Saya dikabarkan bahawa ada sudah motosikal yang berlumba akhirnya jatuh ke bawah. Dan kita berharap tidak akan ada nyawa yang melayang kerana projek pembangunan yang saya anggap tidak mesra. Assalamualaikum.